Oh, tengok dia punya karat yang keluar tu. Okey, assalamualaikum semua. Jumpa kita lagi dalam video saya kali ini. Kali ini saya nak DIY cara-cara cuci spare tank untuk radiator sistem penyejuk kita ni. Okey, kalau boleh tengok di sebelah dalam, nampak di sebelah dalam saya punya spare tank protonis suara ni, kereta lenjan saya ni. Dia punya, orang cakap apa, dia punya seredak dalam tu, karat dalam tu memang dalam keadaan yang teruk jugalah. Saya on flash ya. Okey, boleh nampak kot. Tu. Nampak. Okey, apa bahan-bahan yang saya akan gunakan? Saya akan gunakan pasir ataupun batu-batu yang macam ni. Pasir ataupun kita panggil batu-batu halus lah. Kalau pasir, kita panggil pasir kasar kan ni. Dan juga batu-batu halus. Ini senang je, kutip kat depan rumah. Okey, kita ada ni. Sabun serbuk, Clorox, nama Giant. Kemudian ni. Multi purpose. Pencuci serbaguna ni. Selalu dia orang buat cuci-cuci toilet. Okey, sekarang saya akan letakkan dia punya barang-barang dia. Nak keluar pula dah masuk ni. Okey. Dan kita letak serbuk pencuci kita, sabun serbuk. Okey. Kemudian kita letak kita punya Clorox. Okay. Sukatan dia saya pun tak tahu nak cakap. Saya main try and error je. Kemudian kita masukkan batu halus dan juga pasir kasar tadi campuran batu halus, pasir kasar tadi. Ini saya kutip depan rumah je. Masukkan. Tujuan dia untuk apa? Kalau kita just masukkan sabun ataupun bahan-bahan pencuci saja dalam ni, apa ni, yang bersih mungkin lah, air dia dalam tu bersih, tapi dia punya karat-karat yang lekat dekat dinding spare tank kita ni, dia masih lagi ada lah. Ok, sekarang kita masukkan air Ok, masukkan air. Air jangan bubuh penuh sangat, kita just bubuh lebih kurang. Ada tanda sini saja. Sini ada full. Atas sikit pun ada full je lah. Supaya ada ruang. Sewaktu kita nak guncang spare tank ni, ada ruang untuk air dan juga pasir-pasir kasar dan juga batu-batu halus tadi berpusing dalam ni. Berpusing. So, apa kita akan buat? Kita akan tutup ni. Kita akan guncang. Okey, untuk bagian atas ni, saya akan tutup dengan plastik. Saya akan tutup dengan plastik. Kemudian saya akan ikat dengan getah.
Okey. Nah, buat tutup macam ni, kita akan guncang. Guncang supaya pasir dan juga batu halus tadi dia kena rata. So dia tengkap. Oh, tengok dia punya karat yang keluar tu. Okey, kita try bilas dulu dengan air. Okey, selesai kita buang bahan yang pertama tadi. Kita masukkan balik pasir tadi, pasir kasar dan juga batu halus tadi. Kemudian kita campur sikit je. Kita campur sikit sabun serbuk dan dengan air sikit je. Maknanya kali kedua ni kita nak memang nak bagi dia cuci yang bahagian-bahagian yang melekat pada dinding spating ni, ya. Tu macam biasalah, kita goncang lagi. Okey, setelah 3 kali saya buang masuk dia punya pasir serta bancuhan serbuk pencuci tadi, serbuk pencuci serbuk tu sama serbuk tadi, inilah hasilnya. Taklah kata 100%, tapi daripada tadi kira ni lagi okey lah, lagi memuaskan hati saya lah, ya. Kemudian saya ada guna sikit brush cat yang dah keras ni untuk apa, tarik-tarik sikit, apa ni, gosok-gosok sikit bahagian-bahagian bawah dasar ni yang mana yang dah terlalu keras tu. Kira saya guna ni jugalah. Saya nak sambung saya punya kerja. Kemudian saya nak pasang balik spating ni dekat saya punya kereta. Ini yang hitam ni kesan cat, ya. Yang hitam kesan cat. Yang bahagian-bahagian lain saya dah cuci bahagian luar. Bezalah daripada tadi, ya. Okey, saya dah pasang spating radiator ni, radiator. Okey, masa masukkan air ataupun coolant jangan lupa, ya. Paras tu full tu, jangan lebih, eh. Okey, hari ni adalah hari yang ke-16 tempoh PKP fasa 2 lah, katakan. Okey, saya harap COVID-19 yang melanda negara kita ni makin pulih lah, eh. Okey, korang jangan keluar-keluar, korang duduk rumah, eh. Okey, akhir kata, jumpa kita lagi di lain video saya akan datang. Assalamualaikum.